Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua yang mengikuti program ini. Alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi kita mengadakan acara di bawah program syarahan manuskrip Melayu anjuran ISTEC IIUM dengan kerjasama Persatuan Sejarah Malaysia dan juga Perpustakaan IIUM. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulakan program ini, syarahan ini kita akan tayangkan satu video tentang manuskrip yang ada dalam perpustakaan ISTEC untuk makluman saudara dan saudari sekalian. Dan untuk itu kita akan tayangkan video tentang manuskrip yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang ditulis pada abad ke-17 Masihi. Kitab ini mengandungi beberapa judul dan pada umumnya judul-judul ini adalah mengenai Sufism, mengenai Sufism. Jadi sekarang kita tayangkan dan judul-judulnya memang akan ditunjukkan dalam video nanti. Dipersilakan. Begitulah tayangan video tentang sebuah manuskrip dalam koleksi perpustakaan ISTEC yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri. Tapi ini bukan manuskrip terawal sebab ini merupakan salinan pada abad ke-19 Masihi. Tapi mengikut maklumat yang tertera di dalam manuskrip tersebut, kitab ini ditulis atas arahan Raja Aceh sebagai usaha raja untuk memahami kenapa Nuruddin Ar-Raniri tidak bersetuju dengan konsep wujudiyah.
yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Samsudin Sumateran. Jadi itulah dia hal video tentang sebuah manuskrip Melayu. Sekarang kita pergi kepada majlis sebenar kita, iaitu ceramah tentang manuskrip Melayu. Seperti saya sebut tadi, bahawa ceramah ini adalah ceramah kali ke-8 dalam program ceramah manuskrip Melayu Anjuran Istek. Kita menjemput pakar-pakar dari dalam dan luar negeri yang sesuai secara bergilir-gilir untuk menjadi tetamu kita. Jadi pada kali ini saya amat berbesar hati kerana bersama-sama kita seorang yang amat mahir dalam bidang subjek ini, iaitu tentang karya-karya Abdullah, karya-karya Raja Ali Haji, seorang pengarang tersohor daripada Pulau Penyengat yang aktif pada abad ke-18 dan 19 Masih. Beliau tidak lain tidak bukan ya Dr. Profesor Madya Dr. Arba'iyah Muhammad Nur daripada Jabatan Sejarah Universiti Melaya. Dan saya membaca sebahagian daripada biodata beliau. Profesor Madya Dr. Arba'iyah Muhammad Nur ialah pensyarah kanan di Jabatan Sejarah Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Melaya. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda dalam bidang sejarah dan tamadun daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ijazah sarjana dalam sejarah idea dari Universiti Lancaster, United Kingdom, dan ijazah doktor falsafah dalam pemikiran sejarah dari Universiti Melaya. Bidang pengkhususan beliau ialah tentang pemikiran sejarah serta teori dan kaedah sejarah. Dan dalam berkaitan dengan kajian-kajian yang beliau telah jalankan, beliau mengkhususkan kajian kebanyakan tentang manuskrip yang berasal dari Riau, termasuk pengarang-pengarang dari Riau. Beliau juga mengarang beberapa buku dan banyak artikel-artikel dan dimuatkan dalam jurnal di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Seterusnya, saya nak memaklumkan juga bahawa tajuk yang akan dibincangkan, diketengahkan pada hari ini ialah menyelusuri kehidupan dan kepengarangan Raja Ali Haji menerusi karya terpilih. Seperti kita maklum, Raja Ali Haji adalah seorang penulis manuskrip yang tersohor pada abad ke-18 dan ke-19, dan beliau berasal daripada Riau, terutamanya tempat beliau tinggal pada masa dahulu ialah di Pulau Penyengat yang merupakan pusat penulisan manuskrip Melayu yang hebat. Pada masa sekarang kita dapati bahawa terlampau banyak karya-karya manuskrip yang ditulis oleh penulis-penulis yang berasal daripada Pulau Penyengat. Mereka itu terdiri bukan sahaja daripada golongan lelaki tetapi juga oleh golongan-golongan perempuan. Dan ini satu kehebatan yang susah dicari di tempat lain,
kerana kegiatan yang begitu hebat dari segi penulisan manuskrip Melayu di sana. Dan tokoh utama yang banyak menyumbang ialah Raja Ali Haji. Beliau mengarang lebih pada 10 manuskrip Melayu dan banyak daripadanya memang tersohor. Jadi itulah secara ringkas yang dapat saya berikan tentang rangka perbincangan kita pada pagi ini dengan judulnya menelusuri kehidupan dan kepengarangan Raja Ali Haji menerusi karya terpilih. Dan dengan itu saya dengan gembiranya menjemput Dr. Arba'iyah Muhammad Noor untuk menyampaikan ceramah dia pada pagi ini. Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya merasa bersyukur dan juga ucapkan terima kasih kepada pihak ISTEC IIUM khususnya Dr. Wan Ali Wan Mamat ya, dengan kerjasama Pusatkan Darul Hikmah IIUM dan juga Persatuan Sejarah Malaysia kerana sudi menjemput saya untuk memberikan ceramah dalam projek besar ya. Bagi saya ini adalah satu projek besar ya Doktor, projek serahan manuskrip Melayu yang ini adalah kali ke-8 dan saya rasa berpuahlah ya kerana masih lagi ada institusi yang mahu menyemarakkan lagi penyelidikan ya, syarahan berkaitan dengan manuskrip Melayu yang semakin lama semakin terpinggir kalau kita tidak mengangkat kedudukan manuskrip-manuskrip itu. Jadi tajuk saya pada hari ini adalah lebih kepada menelusuri kehidupan dan juga pengarangan seorang tokoh yang tersohor ya, rantau alam Melayu pada satu ketika dulu pada abad ke-19 iaitu Raja Ali Haji menerusi karya-karya terpilih dia lah. Jadi saya akan lebih fokus memandangkan saya adalah dalam bidang sejarah, jadi mungkin fokus saya lebih kepada sejarah. Walau bagaimanapun saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang kehidupan dan juga karya-karya lain yang juga dihasilkan oleh tokoh ini ya. Jadi kalau kita lihat tentang Kesultanan Melayu Johor ya. Kalau kita lihat dari buku-buku sejarah, Kesultanan Johor Riau ini adalah nyambung ya. Nyambung dan juga terus bagi Kesultanan Melayu Melaka selepas Empire Melaka itu di tangan Portugis pada 1511 ya. Dan kalau kita lihat tradisi sejarah yang panjang itu ya, dalam menyebabkan Kesultanan Johor Riau Lingga ini bukan sekadar sebagai pusat pentadbiran terkenal tetapi ia dianggap sebagai pusat ilmu pengetahuan ya, pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Jadi kalau kita lihat di gambar ni ada pulau kecil ya, yang tadi dah disebut oleh Dr. Wan Ali iaitu Pulau Peningat ya. Pulau Peningat ni dia tak jauh daripada Johor. Jadi kalau kita Johor di naik daripada Tulang Laut ya, dalam 3 jam kita sampailah ke Bintan. Daripada Bintan kita naik perahu kecil pergi ke Peningat ni, dia tak berapa jauh daripada Johor. Jadi mungkin ada selepas mendengar tentang ceramah berkaitan dengan Raja Ali Haji, mungkin ramai di kalangan pendengar ataupun audiens hari ini yang berminat mungkin boleh pergi ke Pulau Peningat. Saya beberapa kali alhamdulillah diberikan kesihatan dan dapat pergi beberapa kali sehingga terakhir saya pergi adalah 2015, itu kali ke-6 saya pergi. Pula saya pergi adalah pada tahun 1999. Ya, yang itu kali pertama sebab ketika itu saya terhimbau dengan perkataan karya yang dihasilkan oleh Profesor Abu Hassan Syam. Profesor Abu Hassan Syam banyak mengkaji tentang syair Ali Haji ataupun syair Riau. Jadi dengan itu saya berminat untuk mengkaji lebih mendalam terutamanya sejarah
yang telah dihasilkan oleh Raja Ali Haji ya. Jadi kalau kita lihat di tengah-tengah kemelut masyarakat dalam fasa terakhir pemerintahan Jokowi ini dah pada 19 ke 20 itu kita lihat lahirlah seorang putangga di awal abad ke 19 itu iaitu Raja Ali Haji ya. Dan Raja Ali Haji ini adalah cucu sebenarnya kepada Raja Haji Fisabilillah ya, yang mana kalau kita tahu dalam sejarah Raja Haji ini adalah yang ditua muda Riau yang keempat dan juga pada ketika zaman pemerintahan yang dipertubuhkan YDM ini ya, Raja Haji keadaan Riau begitu makmur, suasana Riau itu begitu makmur dan kaya dengan kebanjiran para pedagang, ulama-ulama dan begitu memang termasuk dalam dalam sejarah ya, sejarah utamanya sejarah Johor Riau Lingga sendirilah. Okey, bila kita tentang Raja Ali Haji, siapa Raja Ali Haji ni? Kalau mungkin pengkaji-pengkaji atau manajer mungkin mengenali siapa itu Raja Ali Haji. Tapi mungkin ramai di luar sana yang kurang lagi pengetahuan Raja Ali Haji ya. Kalau kita lihat latar kehidupan Raja Ali Haji, beliau ni adalah anak kepada Raja Ahmad ya, dan juga Cik Hamidah, ya cucu, mana saya kata tadi, cucu kepada Raja Haji, berketurunan daripada Daeng Opu Daeng Selat. Sebab Opu lima bersaudara ni kan dia bantu Johor dalam serangan menentang Raja Kecil di Johor pada selepas 1999 ya. Jadi kalau kita lihat dan kalau kita lihat Raja Ali Haji ni, dia memang ada punya seorang yang penulis yang terkenal dalam pelbagai bidang. Nanti saya akan tunjukkan karya-karya yang telah dihasilkan. Dan kalau kita lihat banyak sebenarnya, kalau kita lihat daripada catatan dalam karya Tukak Nafis sendiri, tak banyak catatan tentang pribadi beliau. Diri beliau ataupun pribadi beliau ni memang tak nampak dalam tulisan. Ya, dalam surat-surat kita dapat lihat sikit sebanyak. Ya. Tetapi dari segi kelahiran dia, kita boleh anggarkan dia lahir pada 1809. Kenapa saya kata dia lahir 1809? Saya berpikir pula daripada pandangan Tukak Nafis sendiri yang dihasilkan oleh beliau ini, sebut bahawa dia mengambilkan hasil pada 1824 ini, saya konvertkan ke ini tahun Masihi ya. Dan pada ketika itu dia kata 1824 usianya 19 tahun. So bila dia kirakan tarikh kelahiran dia, sudah tentu dia anggaran 1809 ataupun 1808 ya. Dan ada juga macam contoh Hasan Yunus, dia kata Raja Ali Haji lahir setelah 5 tahun Pulau Penyengat dibuka ya. Dan kita kena tahu Pulau Penyengat ni dia adalah mas kahwin daripada Sultan Mahmud kepada Empu Hamidah ya. Empu Hamidah bukan ibu kepada Raja Ali Haji, bapa mak saudaranya iaitu Engku Hamidah ya. Jadi akan itu maka keturunan dari Engku Hamidah ini, terutamanya Bugis yang keturunan Opu-Opu ini dapat duduk di Pulau Penyengat itu kerana ia adalah hadiah macam mas kahwin daripada Sultan Mahmud kepada isterinya iaitu Engku Hamidah ya. Jadi terlihat dikatakan oleh Hasan Yunus bahawa 5 tahun bila Pulau Penyengat itu dibuka iaitu sekitar 1823 sekitar 1824 lahirlah Raja Ali Haji. Tapi dalam Tukak Nafis itu lebih clear lah ya, bahawa pada tempoh 1828 itu ada usianya adalah 19 tahun ya. Itu juga dari segi usia ketika beliau meninggal dunia ya, tarikh kematian juga tidak tercatat dalam mana-mana. Dan tarikh perjalanan juga kita lihat berselisih pandangan terhadap tarikh kemangkatan ataupun kematian Raja Ali Haji. Contoh kalau kita lihat tulisan Maxwell, dia kata Raja Ali Haji meninggal sekitar 1887 ya, masa tu umur dia 78 tahun. Kata pula daripada Abu Hasan Hisham kata 1870. Kalau kita lihat Muhammad Anas, dia kata meninggal sekitar 1871 ataupun 72. Virginia Mathison kata dia meninggal 1877 ya, pun begitu juga ya. Tapi Hasan Yunus mengatakan Raja Ali Haji meninggal sekitar 1877. Saya pun bersetuju dengan yang disebut oleh Hasan Yunus ya, kerana kalau kita lihat surat-surat Raja Ali Haji kepada
sekali lagi kepada apa ni penolong residen iaitu Herman von Diepold. Dia menyebut bahawa pada sekitar ujung tahun 1872 tu von Diepold sakit. Malah ada banyak menurut dia dengan von Diepold berbanding yang sebelum ni. Ya? Dan kompilasi surat-surat lagi kepada von Diepold tu ada dan juga telah di apa ni di buat registrasi atau penyelidikan oleh Putin dan juga Al-Azhar. Ya? Itu boleh tengok surat-surat tersebut. Jadi kemungkinan besar bila von Diepold dah sakit, jadi tidak ada apa kata utusan surat berlaku antara pada 1873. Jadi kemungkinan besar kita menganggarkan 1873 agak-agak lagi pun dah sakit. Mungkin dia sakit juga. Sebab von Diepold pun sakit dan von Diepold meninggal dalam bulan Mei 1873. Ya? Jadi tak ada hubungan di antara mereka dan kemudian macam stop. Tak ada surat meninggal yang menyebut Raja Ali Haji di mana-mana. Ya? Jadi seolah-olah itu masuk tarikh bahawa beliau telah meninggal dunia, ya, selepas von Diepold meninggal dunia lah, mungkin tak jauh lah umur apa ni tarikh kematian dia dengan von Diepold lah. Dan kalau kita tengok dari segi ahli kerabat diraja Johor, ya, beliau memang berkesan daripada Opu Dayang Celak. Kita tahu Opu Dayang Celak ini adalah yang dipertua muda Riau yang kedua. Ya? Dan Datuk Raja Ali Haji, seperti mana saya sebut tadi, iaitu Raja Haji, merupakan seorang pahlawan terbilang. Ya? Tetapi kita kena tahulah, selama ini kita mengetahui Raja Haji ini sebenarnya dia berjadi. Ya? Tapi ketika saya sempat interview Raja Malik, Raja Malik ini anak Raja Hamid ini adalah cicit saudara kepada Raja Ali Haji, ya, tapi saya dapat interview dan Raja Malik kata sebenarnya Raja Haji Fisabilillah tu Haji itu bukan bermaksud dia Raja Haji. Sebab orang awal yang pergi haji adalah Raja Ahmad dan Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu dekat, nama dia dekat belakang haji itu. Itulah ada Puan Abdul Rahman Putra Al-Haji. Dan Raja Ali Haji itu kenapa dia nama dekat belakang? Sebab hati yang sama ramai Ali di situ. Ali ni ramah. Termasuk juga sepupunya yang menjadi yang dipercaya ketika di penasihat itu juga nama Raja Ali. So nak bezakan dia letak ujung nama dia Haji supaya orang boleh bezakan. Ali yang mana satu ni? Ya? Ali Haji ni adalah Ali yang pengarang. Raja Ali yang satu lagi adalah yang dipercaya muda lah contohnya. Jadi lihat Raja Haji tadi Fisabilillah sebenarnya nama dia Haji. Patutnya AJI. Tapi kalau kita tengok manuskrip memang tulis Haji lah. Ha, macam ha, Alif Jim, ya. Kadang-kadang ada Haji macam nyebut dia demikian lah. Ya. Jadi sebenarnya nama dia lah Haji. Ya, Haji. Dan pada ketika saya interview tu memang Raja Malik kata beliau tidak pergi pun ke Haji sebenarnya, ya. Bukan atas dasar gelaran Haji dia pergi mengerjakan Haji, ya. Jadi tahu Raja Haji Fisabilillah ini yang merupakan yang dipotong muda Ria, beliau juga telah membina pusat pemerintahan di Kota Piring, ya, dan masa pemerintahan dia sekitar itu pertengahan abad ke-18 itu. Ya, dan kita tahu usaha-usaha banyak dilakukan oleh Raja Haji, termasuk juga kita lihat bagaimana berhubungan Raja Haji dengan Belanda di Melaka. Ya. Kita tahu bagaimana serangan di antara Raja Haji dengan Belanda di Melaka akibat kerana Belanda di Melaka tidak mengikut syarat yang telah ditetapkan bahawa apabila Bugis ini dapat menakluk kapal di perairan Riau, sepatutnya punya bagi buti dia ataupun apa ni dia punya harta rampasan perang itu tahu-tahu, tapi benda itu tidak berlaku, ya. Jadi sebab itu maka Raja Haji menyerang Belanda di Melaka menyebabkan akhirnya Raja Haji telah meninggal di Teluk Kepapang Melaka, ya. Manakala kalau kita lihat kepada berbalik kepada Raja Ali baliklah, ya, Raja Ali Haji ni ibu dia Cik Hamidah, dan Cik Hamidah ni bukan orang biasa-biasa jugalah. Ayah Cik Hamidah ni adalah Panglima Malik, itu seorang panglima perang di Selangor antara yang handal juga datuk dia, dan sebelah ibu dia. Manakala ayah kepada Raja Ali Haji iaitu Raja Haji Ahmad
juga bukan calang-calang orang. Ya, kenapa? Kerana Raja Ahmad ini juga adalah tokoh politik, ya, dan juga ilmuwan terkenal di Riau sebelum Raja Ali Haji menjadi seorang yang terkenal. Ya, kerana apa? Kerana beliau memang terlibat dengan politik, beliau juga terlibat dalam politik pentadbiran, ya, yang di Petun Muda, dan juga beliau banyak juga menghasilkan karya-karya, ya, lebih awal. Di Syair Engku Puteri, ya, dia cerita tentang syair kakak dia tadi, Engku Puteri yang dapat Pulau Penyengat tadi, ya. Syair Perang Johor, syair Raksi, ya. Termasuk juga Tufak Nafi versi pendek, dikatakan ditulis juga oleh pendahuluannya lebih awal, ditulis oleh Raja Ahmad, ayah sudah pada Raja Ali Haji. Kemudian Raja Ali Haji telah telah menyambung, dan akhirnya hadirlah versi tentang yang hari ini kita jumpa, ya, di mana-mana lah, di Nada, ya, tadi yang telah dirumuskan. Dan kita lihat dari segi isteri-isteri Raja Ali Haji ramai juga lah, ya. Dia tak tahu dalam satu masa ke ataupun mungkin tak meninggal, atau beliau kahwin dan sebagainya, dan beliau juga mempunyai anak yang ramai, ya. Mulai tengok berapa orang, lebih daripada 10 orang lah. Okay. Jadi kalau kita tengok setelah ni, saya buat salah sikit, ini saya sedang Raja Ali Haji dari opu-opu ni, opu dari Datuk dia dari Libura. Sebab apa? Raja Ali Haji ni, keturunan opu-opu ni adalah dari Luwuk, Luwuk di Sulawesi, di Makassar, ya. Jadi turun di bawahnya adalah opu-opu Bugis lima bersaudara yang membantu Tengku Sulaiman, sehingga akhirnya Tengku Sulaiman ataupun Raja Sulaiman dapat menaiki tahta menjadi Sultan Sulaiman bagi Kerajaan Johor lah, ya. Dia opu-opu ni, jadi daripada titisan opu Daeng Selak ini, keturunannya daripada bapanya lah, ya, bapanya Raja Haji Ahmad, Raja Tengku Habibah dan beberapa orang lagi. Daripada situlah turunnya zuriat Raja Ahmad tadi, sampailah ke Raja Ali Haji, dan diikuti pula Raja Ali Haji punya keturunan yang seterusnya lah, ya. Okey, juga dalam sifat analisis ataupun dalam mana-mana tak, itulah dari segi pendidikan Raja Ali Haji ni, ya. Jadi kita mengambil kira tempoh beliau mengajarkan haji, seperti mana saya kata tadi lah, usia 19 tahun dia dah ikut ayahnya pergi mengajarkan haji. Jadi biasanya orang ni dia tak kembali lah, ya, masa zaman dahulu mereka akan duduk, ya, mendengar kuliah-kuliah agama, belajar bahasa Arab dan sebagainya, ya. Jadi itu yang mungkin menyebabkan akhirnya beliau menjadi ilmuwan agama, ya, yang terkenal dan juga boleh berbahasa Arab dengan baik, ya. Dan juga pada masa yang sama kita tahu Riau pada abad ke-18-19 merupakan pusat perkembangan kebudayaan Islam yang hebat, ya. Itu juga kalau kita lihat pada ketika ini juga pusat keilmuan, ya, di mana masyarakatnya sudah didedahkan dengan ulama-ulama yang datang mengajar di Pulau Penyengat itu sendiri ataupun di Bintan itulah, ya. Jadi di kesempatan itu, maka Raja Ali Haji juga dapat belajar dengan ulama-ulama yang datang di Pulau Penyengat, ya, seperti Said Abdullah Bahdin, ya, Haji Abdul Wahab, Tun Said Ismail dari Jawa, ya. Dan pada masa yang sama juga kita lihat beliau terdedah dengan kitab-kitab karangan Al-Ghazali seperti Bidayat Hidayah, Minhaj Habibin, Ihya Ulumuddin, Nasyar Tumuluk. Ini karangan yang dikutuk oleh Al-Ghazali, ya, dan juga Umul Barahin, ya, kitab Akidah oleh Sanusi, ya. Dan kita tentu pada masa yang sama tarikat yang terkenal di Riau adalah tarikat Nasir. Dan dia, jadi dia juga mempelajari ilmu tarikat. Ada yang mengatakan beliau mempelajari tarikat Muhammadiyah, ya. Jadi kemungkinan besar kalau itu berlaku, ya. Dan di samping itu juga beliau mengambil inisiatif untuk menambah ilmu dengan membaca buku-buku dari Mesir. Sebab dalam retifat memang tersebut dia beli, tetapi dalam surat itu kepada Von Devol, memang dia minta Von Devol salah kepada orang-orang tertentu nak naik kapal yang ada di Mesir, mungkin nak balik, minta tolong belikan buku-buku ni. Ya, jadi dinamakan beberapa buku lah, Tarikh Al-Samir, Terzubat, Nizar Syakrani, Hayatul Hayawan dan sebagainya lah. Jadi karya-karya ini dipesan oleh beliau untuk beliau dapat baca. Beliau dapat menambah ilmu pengetahuan. Jadi dia ambil inisiatif untuk mendalami ilmu pengetahuan, walaupun pada ketika itu sudah ada ulama-ulama yang datang, ya, guru
yang sudah datang mengajar agama ya, dan juga ilmu-ilmu lain ya, di Pulau Penyengat itu sendiri ya. Pulaunya kecil saja. Tahu bagaimana kehebatan Pulau Penyengat pada satu ketika dahulu ya. Okey, kita lihat dari segi peranan Raja Ali Haji ya. Pertamanya kita boleh gunakan sebagai guru agama lah. Ya, makna guru agama, guru bahasa Melayu juga. Dia mengajar bahasa Melayu, ya, Jawi. Juga turut mengajar ilmu bahasa Arab itu sendiri. Ya. Dan kalau kita lihat, hal ini, contoh yang kita lihat dalam beberapa keterangan mengatakan dia bukan hanya kelas golongan saja, tetapi pegawai-pegawai ya, yang bekerja sebagai petak dan juga turut belajar daripada Raja Ali Haji. Ya. Termasuk juga golongan istana dan juga yang di Pertuan Muda. Ya, contoh kalau kita lihat, yang di Pertuan Muda Raja Abdullah juga mempelajari ilmu agama itu dan juga bahasa Arab daripada Raja Ali Haji. Ya. Dan pada masa yang sama kita lihat beliau juga mengajar anak-anak ya, yang ada di Pulau Penyengat dan juga Pulau Pengujan. Kalau kita tengok, itu juga ada tertera dalam surat kepada Tuan Dibun. Dia sebut, dia kata dia mengajar di Pengujan. Ya. Dan dia juga bina 9 buah pondok di Pengujan. Dan pondok itu digunakan untuk mengajar anak-anak anak Pengujan dan juga berbincang hal-hal yang berkaitan dengan agama kepada mereka. Ya. Jadi kita lihat di sini memang beliau orang yang iman tergemar. Lambat ini pengetahuan dia sama mengajar murid-murid berbincang hal berkaitan dengan agama. Ya. Okey, pada masa yang sama juga ya, Doktor ya? Maaf ya, boleh bercakap dekat sikit dengan mic. Okey, mic saya ada yang mengatakan tak boleh dengar dengan baik. Okay. Saya keluarkan mic saya. Ha ya. Okay. Boleh dengar ke? Boleh. Okey, boleh. Ya? Lebih terang. Okey, jadi kalau kita lihat disebabkan oleh merupakan seorang ilmuwan ya, pada masa yang mendalami ilmu pengetahuan, dia juga turut dilantik menjadi penasihat kepada yang di Pertuan Muda. Beberapa orang lah yang di Pertuan Muda, yang di Pertuan Muda Raja Ali, yang di Pertuan Muda Raja Abu, Raja Muhammad Yusuf. Jadi semua ini adalah beliau, ini nasihat yang diberikan oleh beliau sentiasa diambil perhatian oleh yang di Pertuan Muda ini ya. Dan pada masa yang sama juga ya, dia ditugaskan untuk membawa alim ulama ya untuk masuk ke Pulau Penyengat itu. Ya, apa mereka perlukan guru-guru yang ramai untuk mengajar ilmu-ilmu agama kepada pegawai-pegawai ke, kepada masyarakat ke, ya, tentang Al-Quran, tentang mengajar Al-Quran dan sebagainya. Ilmu agama sudah tentulah ya. Dan ini juga adalah tugas yang telah diberikan oleh yang dipertuan muda kepada Raja Ali Haji juga ya. Dan pada masa yang sama juga beliau dilantik sebagai pembesar ya dalam hal-hal berkaitan dengan hukum hakam ya bagi kerajaan Riau Liza ya. Di samping itu juga kerana keilmuannya agak tinggi, di samping beliau ni juga mempunyai ilmu diplomasi yang agak tinggi kemungkinan besar. Jadi ini beliau telah diberi amanah dalam mengetuai utusan ke Singapura bertemu dengan Temenggu Ibrahim. Pada ketika itu Temenggu Ibrahim lah ya, yang menjadi berkuasa di Johor. So pada masa itulah dia bertemu juga dengan Tun Abu Bakar yang kemudian menjadi Maharaja Abu Bakar ya. Dan pertemuan itu adalah lebih kepada untuk mengeratkan hubungan persaudaraan antara kedua-dua pihak. Kerana mereka adalah keluarga juga ya, di kalangan Temenggu Ibrahim ya, mahukan anaknya Tun Abu Bakar, mereka adalah keluarga juga dengan keluarga di Penyengat itu sendiri. Okey. Dan pada masa zaman Abdullah kita lihat beliau diamanahkan untuk melafazkan tauliah dan membaca doa sempena pelantikan Sultan Sulaiman sebagai Sultan Riau Liza. Jadi memang kekuasaan ilmu yang ada padanya boleh saya tanya lah.
apa ni peranan kepada Raja Anwar Hakim ya. Juga itu beliau merupakan pakar rujuk ya, dalam hal seperti mana saya kata tadi dalam hukum hakam dan juga tentang sejarah dan sejarah ya. So, sebab kalau kita lihat dalam kitab ataupun karya Tukak Nafi dan Sesudah Melayu itu adalah karya sejarah yang besar kan, yang mengaitkan tentang bukan saja tentang aspek sejarah tetapi ada genealogi di situ, ada aspek salah silah di situ. Termasuk tadi saya kata salah silah bagaimana Sultan Johor, bagaimana hubungannya dengan Pahang, bagaimana hubungannya dengan Terengganu sebab keluarga di Daik itu juga berkahwin dengan keluarga di Raja Terengganu ya? Dan sebagainya. Jadi ada di dalam makna itu bagaimana keluarga Bugis ini berkahwin. Hanya ini memang ada ya, kalau kita baca secara menyeluruh lah ya. Dan kalau kita lihat ketika Temenggak Abu Bakar ni dia minta daripada pihak yang dipercaya muda ya untuk mengirim satu utusan. Jadi antara utusan yang dia hantar adalah Raja Ali Haji lah. So, apa Raja Ali Haji dia banyak menulis karya kan. Jadi lebih kurang dalam karya Raja Ali Haji dibawa untuk diserahkan kepada Temenggak Abu Bakar pada ketika itu. Masa Temenggak Abu Bakar belum lagi menjadi sistem ni sebab Temenggak Abu Bakar pada ketika itu dia nak tengok sejarah dan siarah dia. Itu disebut kata siarah, dia adik rata. Jadi dia nak menggunakan sejarah dan siarah itu nak tengok sejauh mana dia bagi dia boleh memanfaatkan daripada karya-karya tersebut. Dia nak tengok suatu galur dia layak dia ni menjadi orang raja dan sebagainya. Ya, jadi itu kita lihat bagaimana peranan Raja Ali Haji ketika itu tetapi dia tidak diungkap dalam satu ni tetapi dia terbesar saja Raja Ali Haji menyebut di salah sini ya, di dalam tupaknya ada, kadang-kadang dalam suratnya ada dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kalau kita tak perhati dan tidak teliti mesti kita akan perasan bahawa peranan dia cukup besar ya, pada ketika itu. Okey, dan seterusnya ini adalah karya-karya beliau ya. Karya beliau ni ada yang meletakkan 13 ya. Tapi saya meletakkan 12 sebab syair semua pegawai dan syair hukum faraid ni dia ada dalam satu naskah ya. Syair hukum faraid ni disikit aja dia tak boleh nipis ya. Jadi dia terselit dalam syair suruh pegawai dalam folder yang sama. Jadi itu sebab saya meletakkan 12 tetapi ada setengah mereka mengasingkan syair hukum faraid itu di luar. Jadi itu sebabnya ada setengah yang mengatakan mungkin 13 atau mungkin lebih sebab naskah ni banyak kadang-kadang dituliskan nama pengarangnya ya, tak ada pengarang. Jadi kita lihat yang antara yang terkena adalah Murindam 12. Jadi kalau kita pergi ke Pulau Kenyan, masyarakatnya lebih mengenali Murindam 12 ya, berbanding dengan karya lain. Kalau Tupak Nafis hanyalah Tupak Nafis ke Sisi Lama yang begitu, mereka tak tahu ya, sebab mereka akan lebih tahu adalah Murindam 12 sebab ini ada terpahat di kompleks makam tu. Di keliling nanti saya akan tunjukkan ada kompleks makam di Raja dan makam Raja Ahmad dengan Raja Raja di luar kompleks tetapi di dalam tu ada puteri Raja Raja dan keliling tu dipahatkan Murindam 12 yang macam syahir lah kan, tetapi dia adalah Murindam 12. Okey, dan kita lihat sedikit tentang faktor kepengaruhan Raja Ali Haji ya. Okay, kita lihat terdapat beberapa faktor ya yang mendorong Raja Ali Haji maupun ahli keluarga dia lain sebab lepas itu diikuti oleh ahli keluarga dia ya. Masyarakat biasa juga ya mengarang. So, kalau kita lihat dia tentu dia punya koleksi lebih banyak lah daripada orang lain ya. Tetapi kita kena tahu zaman dia itu bukan dia yang menulis. Suasana ini sebenarnya juga mendorong masyarakat biasa juga untuk mengarang karya ya, dalam pelbagai jenis ya. Dan kita lihat antara yang pertamanya adalah kerana kegiatan keagamaan di Pulau Penyengat itu sendirilah ya, sebab pada ketika ini ajaran tasawuf ya warisan juga berkembang luas di Pulau Penyengat ya. Dan ulama-ulama pun datang dan ahli sufi datang ya. Kalau kita lihat saya sebutkan datang juga beberapa tokoh agama ya seperti Syekh Ismail dari Jawa itu disebut dalam karya Tupan. Dan disebutkan nama-nama guru-guru yang datang ya, yang memang mengajar
di Pulau Penyengat dan ada sebenarnya dibawa oleh Raja Ali. Karya-karya yang digunakan untuk dipelajari di Penyengat pun juga dia sebut. Antaranya karya Al-Ghazali. Tapi suasana zaman itu yang mana Pulau Penyengat ini memang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan pusat keagamaan, itu sebenarnya sedikit sangat mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk menghasilkan karya-karya tempatan mereka. Ya, itu macam seolah-olah ada kesedaran diri daripada masyarakat seperti itu, terutamanya golongan diraja lah, golongan di atas. Lebih lenak kesel ya, berbanding dengan golongan bawah. Semua kita masih pun golongan bawah itu sudah menunduk. Ya, jadi kalau kesedaran ini, ya, kesedaran keagamaan dan faktor tabiat itu juga dan penghasilan karya bukan saja untuk nama tetapi guru-guru yang ada di Pulau Penyengat itu menyebabkan mendorong juga Raja Ali Haji untuk menghasilkan tulisan yang pelbagai ya. Okey, yang keduanya adalah campur tangan pihak luar. Kita lihat sebenarnya campur tangan pihak luar ini pada ketika ini adalah British dan Belanda. Ia dalam pemerintahan Johor yang sebelum pecahnya pada 1824. Sebelum pemerintahnya perjanjian Inggeris-Belanda pada 17 Mac 1824. Yang mana kita tahu terbahagi kepada dua bahagian lah kan. Kepulauan Riau Lingga di bawah kuasa Belanda. Tanah Melayu termasuk Singapura di bawah kuasa British. Ya. Jadi kita lihat pada ketika ini berlaku penyebaran budaya barat. Ya, termasuk juga gerakan Freemason. Ya. Berlaku tubuh berkembang ya, dia bawa masuk dan ini tidak senangi oleh masyarakat di Riau itu sendiri kerana mereka kuat dari segi fahaman tarikat nasyaraban dia mereka ya. Jadi disebabkan itu ini antara faktor juga yang menyebabkan Raja Ali Haji berhasrat untuk mencepatkan ya, segala peristiwa yang berlaku supaya diketahui oleh generasi seterusnya ya, anak cucunya supaya mereka faham tentang keadaan yang berlaku suasana zaman yang berlaku ketika itu ya. Dan ketiganya adalah galakan daripada yang dipertua mudanya dan juga Residen Belanda. Kita tak nafikanlah Residen juga memainkan peranan penting. Sebab apa? Residen itu meminta Raja Ali Haji menterjemah perkataan-perkataan bahasa Melayu ke bahasa Belanda kan. Ada macam kamus diminta. Macam Bolivar diupahlah kepada Raja Ali Haji untuk bersama juga dengan lain Haji Ibrahim Tuan Ibrahim untuk juga mengumpulkan perkataan-perkataan untuk memudahkan mereka sebab orang Belanda pada ketika itu mungkin belum mahir bercakap bahasa Melayu so dia mungkin nak tahu perkataan-perkataan yang boleh diterjemah ke dalam bahasa Belanda perkataan-perkataan Melayu kemudian mereka menjadi resident atau pembantu resident atau resident ini jadi mereka nak bekerja dengan masyarakat sudah tentu mereka kena mahir juga perkataan-perkataan tertentu. Jadi Raja Ali Haji ini seolah-olah dibayar juga lah untuk apa kata menulis, menyusun kamus tersebut lah untuk kemudahan golongan pentadbir Belanda pada ketika itu ya. Dan kita lihat juga galakan yang dipertua muda Riau lah. Ya. Contoh kalau kita lihat mereka yang dipertua muda ni memang orang yang learned person juga kebanyakan mereka ni begitu rajin membaca dan sebagainya. Jadi itu juga menjadi pendorong ya, kepada masyarakat Riau termasuk Raja Ali Haji tadi untuk menghasilkan penulisan. Malah kalau kita lihat tradisi orang-orang Bugis, dia karena Bugis itu sendiri pun mereka memang dah ada tradisi menulis diary. Maknanya masyarakatnya dah ada tradisi penulisan ini sudah berlaku sejak sebelum kita datang ke Johor lagi. Dah ada dah diary-diary yang dihasilkan. Ya, orang mungkin mula sedekah dengan penulisan-penulisan ini yang mungkin benda ini tidak berlaku tempat lain. Dan ini juga faktor kenapa kita lihat. Tadi Dr. Wan banyak kan di Riau itu kenapa pendorong kepada bukan saja rakyat yang ini tetapi masyarakat biasa juga untuk menghasilkan penulisannya. Dan kita lihat kehadiran mesin cetak lah. Kita lihat kehadiran mesin cetak yang kemudian ini mempercepatkan lagi. Ya, mempercepatkan lagi apa kata penghasilan karya. Jadi so, kalau kita lihat penghasilan karya itu telah dicetak, ya, diterbitkan. Ya, kerana apa? Kerana mesin cetak sudah ada pada ketika itu. Ya. Dan kita lihat ini rentetan daripada mesin cetak yang dah ada di
bladder ni, saya akan tengok original bladder tu ada yang yang sebenarnya, tetapi saya nak buka dan saya dah pesan. Jadi ini kita tengok je ada, tapi kita tak nak buka. Tapi main sikit lain lebih mudah kita buka di label ya. Dan kita lihat ada juga kesanah dia keluar penyengat ni pada zaman yang ketua mobil ini, dia memang apa kata menyediakan satu kesanah yang kecil. Saya tak ingat tahun dulu saya pergi, masa tu saya dapat lagi melihat sebuah pusat maklumat yang mana di dalam tu semua ada manuskrip. Tetapi yang terakhir saya pergi, saya tak jumpa dah pusat maklumat tersebut. Adakah telah tiada, semua manuskrip itu telah diletakkan di rumah Bapa Raja Malik, kita tak pasti. Tapi peringkat awal sebelum ada pusat maklumat tu, semua manuskrip di rumah Raja Hamzah. Tapi kemudian Raja Hamzah telah membina pusat maklumat semuanya di sana. Itu pun saya pernah pergi. Dan kemudiannya terakhir saya tengok di rumah balik, di rumah Raja Arwah Raja Azman, dan ditunjukkan oleh anaknya itu lagi. Jadi disebabkan oleh ilmu yang diperoleh, pengalaman, kebenaran yang turun lah daripada keturunan dia, bapak dia juga seorang penulis ini, menyebabkan tidak dinafikan lah orang seperti Raja Ali Haji dan juga masyarakat lain Doktor. Oh, ini ada macam ni. Bisa jadi ini. Doktor, boleh dengar saya? Assalamualaikum. Doktor boleh dengar saya ke? Ada gangguan sistem sebentar ni. Saya tak boleh dengar dah, betul? Ada masalah connection ni. Macam mana? Saya Hello.
Saya masuk balik. Maaf, connection ada masalah terputus. Ini hal komputer ni biasa. Okey, saya mau share balik. Okey, boleh nampak ke? Boleh, boleh. 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 Okey. Nampak ya? Ya, ya. Boleh, boleh. Okey, kita lihat karya Raja Ali Haji itu banyak. Jadi, di sebabkan itu maka saya mengklasifikasikanlah naskah-naskahnya dalam genre tertentu. Ya. Naskah, contohnya naskah berbentuk puisi. Memang kita tak nafikan naskah berbentuk puisi ini begitu banyak sekali dihasilkan oleh Raja Ali Haji. Dan kita lihat beliau memang gemar menggunakan karya yang berbentuk syair ini, ya, kerana medium ini lebih mudah diterima oleh masyarakat, terutamanya nasihat berkaitan dengan keagamaan. Kita tahu bahawa syair-syair ini dia ada banyak kategori, kan? Ada syair roman, syair panji, syair sejara, syair agama, kan? Dan lain-lain golongannya lah. Tetapi kita lihat syair ataupun mungkin boleh kita kata puisi lah yang telah dihasilkan oleh Raja Ali Haji yang banyak ini, ya, boleh kata 10 tu adalah bentuk puisi, 2 tu adalah prosa, dan kalau kita lihat sisilah Melayu Bogi tu dikepuh, ada puisi, ada prosa. Kita lihat naskah-naskah bentuk puisi ini lebih gemar, dia mudah, dia macam ringan, ya, dia tak macam karya yang berbentuk prosa yang agak berat sifatnya. Dan masyarakat ini lebih gemar demikian. Eh? Orang pun pengasa mudah nak faham. Ya? Terutamanya bila Raja Ali nak menerangkan, nak mengkiaskan ataupun nak menasihati masyarakat terutama berkaitan dengan hal berkaitan agama. Ya? Jadi dia tidak terlalu serius dalam apa yang kata nak menegur ataupun nak membahas aspek-aspek agama, tetapi dia bentuk, dia buat dalam bentuk syair. Tak mudah juga lah kita lihat. Dan menariknya apa ni, cara mereka apa ni, Raja Ali Haji ini tu sebab saya kata sampai hari ini Gurindam 12 itu diminati, ya, oleh masyarakat di Pulau Penyengat itu, kerana mungkin nasihat-nasihat yang ada di dalam Gurindam ini, ya, sangat menarik, ya, dan dia terus kepada diri seseorang ataupun mungkin masyarakat pada ketika itu dan juga pada hari ini, ya, dan dia bersifat orang kata berpanjangan lah, ya, tidak hanya setiap satu zaman. Jadi apa-apa benda yang ditekankan oleh Raja Ali Haji dia akan buatkan dalam bentuk syair. Masuk apa ni, syair hukum nikah, dan kita lihat kerajaan Gurindam 12 ni dia ada 12 fasal ni, nasihat dan petunjuk yang sesuai untuk masyarakat lah. Itu syair suluh pegawai ni lebih kepada membicarakan tentang bagaimana nak apa ni, seorang pegawai itu sepatutnya berapa kata bagaimana beliau berkata dalam pentadbiran, ya, maknanya bertugas dalam pentadbiran. Tapi dalamnya contoh Syair Siti Anah, ya, Syair Siti Anah ni banyak membicarakan cara seseorang itu memilih oleh isteri, ya, adab-adab dan sebagainya, dan banyak juga dalam Syair Siti Anah ni saya tak kaji sangat banyak isteri agama ni, tetapi saya melihat sikit dalam Syair Siti Anah ni dia beberapanya dia dah dia dipengaruhi juga oleh karya Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali. Sebab ada tentang nasihat anak dalam tu, misal kedua ibu bapa dan sebagainya, dan macam ada dalam karya Al-Ghazali itu, ada dalam sikit banyak dalam karya Siti Siana. Okey, di samping itu ada Syair Abdul Muluk. Ini adalah unsur-unsur sedikit percampuran di antara yang benar dan yang tak benar. Itu mungkin sekadar untuk masyarakat tidak merasa jemu, untuk membaca karya yang serius, tetapi ini lebih kepada mungkin ada berbentuk kata kisah yang agak menarik, terutamanya dalam bentuk penceritaan, ya, tapi juga bukan dalam bentuk ceritanya. Ya, buku nikah pun begitu juga, penekanan terhadap lelaki dalam menjalani alam perkahwinan, ya. Begitu juga syair gemala mestika alam dan sebagainya lah. Ada hukum paraid yang kita tengok itu dia berkaitan dengan syair berkaitan dengan bagaimana pembahagian paraid, ya, oleh seseorang apa ni, yang telah meninggal dunia, ya, maknanya keluarganya kena membahagikan ikut ini hukum paraid yang telah ditetapkan oleh agama Islam.
Okey, selain itu, kita boleh kategorikan juga naskah dia kepada naskah berkaitan bahasa. Ya. Sebab beliau juga menghasilkan kitab berkaitan bahasa, ya, lebih kepada kamus. Ya. Dan kita lihat ada bukannya Katibi juga, ada berkaitan dengan tata bahasa di dalamnya. Ya. Yang ini diminta oleh sepupu saya, lah, ya, iaitu yang pemuda Raja Ali yang menjadi yang pemuda beliau pada ketika itu. Jadi akhirnya beliau telah menghasilkan karya tata bahasa juga pasal komunikasi pertemuan bahasa ini. Ya. Okey, selain itu ada juga karya berkaitan ketatanegaraan ya, seperti Samaratul Muhimah dan Mukadimah Fi Intizam ya, yang ini adalah nasihat terhadap perilaku dan akhlak raja dalam pemerintahan dan di samping itu juga nasihat ya, dalam Mukadimah Fi Intizam itu adalah lebih kepada landasan ikut Islam yang memang ditujukan khas kepada yang dipertemukan Raja Ali yang kedua. Dan pada ketika itu dia adalah Raja Ali Haji adalah penasihat agama kepada Raja Ali Ja'far. Ya. So disebabkan itu maka dia menghasilkan karya ini bagi supaya pemerintah sama ada yang dipertemukan ketika itu ataupun seterusnya boleh menggunakan nasihat-nasihat ini supaya mereka dapat dia itu dengan cara yang baik ikut landasan-landasan untuk mendukung Islam ya. Okey, ini antara yang famous lah. Kalau orang sejarah biasa kita akan mengenali dua naskah yang terkenal ini iaitu Sunan Melayu Bugis ya, yang telah dihasilkan lebih awal oleh Raja Ali Haji diikuti oleh Tupak Nafis. Walaupun kita kata Tupak Nafis bersepindah untuk ayahnya selama muda tapi besi panjang itu adalah karya beliau. Beliau telah menghasilkan karya umum. Dan itu kita lihat disebabkan oleh Raja Ali Haji ini keturunan Bugis. Ya. Keturunan Bugis itu begitu ramai dari 20 penyengat dan bintang itu maka tulisan dia juga agak berlaru dengan Bugis Santri itu. Ya, nilai-nilai kelulusan itu banyak dimasukkan dalam tulisan tersebut. Jadi sudah tentulah apabila seseorang penulis itu dia ada sifat pendekatan yang bugis-sentrik maka dalam istilah Melayu Bugis itu lebih kepada bagaimana peperangan antara Bugis, Indonesia, Riau ataupun Bugis menyerang tempat-tempat lain. Ya, sama ada berserak ke di Kedah ke di apa dokumen itu sendiri ya. Jadi semua itu dipaparkan kerana nak menentukan bahawa sebabnya bangsa Bugis pada satu ketika dahulu ya. Jadi memang kita lihat sebenarnya Raja Ali Haji maksudkan Bugis ini kerana nak tunjulkan bagaimana andalnya pahlawan-pahlawan Bugis ini seperti berperang dan akhirnya mereka dapat menjawab kawasan yang tinggi dalam sampai penyelidikan ya, dan boleh kita ibaratkan kesilangan Melayu Bugis ini dia macam ini saudara kembar kepada Tupak Nafis sebab lepas itu dia tulis Tupak Nafis dan bentuk posan pun dahulah ada kesamaan dengan kesilangan Melayu Bugis. Cuma kesilangan Melayu Bugis ini ada aspek posan, ada juga aspek puisi di dalam dengan Tupak Nafis itu. Okey, ini antara yang terkenal ya, iaitu Tupak Nafis, karya sejarah yang tidak gambar yang saya tunjukkan di atas ini adalah versi Tupak Nafis Terengganu. Ya, Tupak Nafis versi Terengganu yang ini versi yang kelima lah yang ditemui. Ya, adalah sikit warna-warninya mungkin sikit berbeza dengan versi-versi lain. Jadi di bahagian akhir kalau kita tengok versi ini dia ada salah sila yang dibuatkan dalam bentuk macam family tree itu banyak di belakang dan di badan asli. Ya. Saya dah cuba konsentrasi itu ya, bersama dengan Dr. Mariana. Nanti insyaAllah kita akan cuba terbitkan lah. Ya. Sebab nanti versi Terengganu. Versi Terengganu ini belum lagi di memiliki di mana-mana. Dan kita lihat Tupak Nafis ini lebih kepada sejarah awal Melaka, dia masukkan sedikit bahagian awalnya tentang Melaka, kisah Melaka tu ada. Jadi sudah tentu kita dapati pengarang ini iaitu Raja Ali Haji mungkin banyak telah menggunakan juga sejarah Melayu. Ya, kalau tidak akan dia tahu tentang sejarah Melaka itu. Jadi sejarah awal Melaka tu sampai kejatuhan sampai berubahnya pemerintahan ini pembukaan
Ahli Johor dan sebagainya, terus disambungkan dengan apa yang berlaku di Johor pada abad ke 18 dan juga 18-19. Okay. Dan memang kita tak nafikan lah, kalau kita membaca yang naskah ini memang tebal. Kalau naskah Terengganu ini adalah tebal besar dan tulisan ini pula adalah rapat-rapat yang kalau tak berguna lain. Jadi bila kita dah rumikan tu, patutnya dia dalam Jawi ini 200 lebih saja, tapi bila kita dah terjemahkan dah jadi 500 lebih dah. Ya, sebab sebenarnya tulisan dia sangat rapat antara satu sama lain. Dan okay, yang gambar yang saya tunjukkan tadi itu adalah Bukit Kursi. Ini itu adalah bukit menjadi posko pertahanan. Ya, di Pulau Peningat tu dia ada paling atas ni, bukit paling tinggi sekali, dia ada benteng Bukit Kursi dan di situ ada beberapa pusuk meriam yang berada di atas puncak bukit itu, di atas kursi itu. Jadi itu adalah pertahanan. Kerana dia strategik, kawasan yang strategik, jadi semua meriam itu hala ke arah laut. Kerana di situ mereka nampak kapal-kapal yang lalu di sepanjang perairan Riau itu. Jadi mudah dalam kawasan kita musuh untuk mereka serang. Okay. Dan kita lihat dari segi skop penulisan, dan itu juga sistem Melayu Bugis tadi, temanya adalah tema politik Melayu tradisional. Ya, bahawa dalamnya merangkumi pelbagai aspek. Ada salah sila, kadang-kadang salah sila itu bercampur. Mula-mula dia buatkan salah sila, lepas tu dia ceritakan tengah-tengah kan kalau ada ini, dia masukkan salah sila lagi. Di bahagian akhir pun kadang-kadang ada salah sila. So, dia di mana tempat yang dia rasa suka untuk dimasukkan salah sila tu, so dia akan masukkan. Ya. Dan tentang pembukaan kerajaan pun ada. Ya, bagaimana Johor didatangi oleh Bugis, ya. Kita tahu pada 1699 mangkat dijulang tidak ada zuriat, ya. Walaupun kita tahu raja kecil telah mendakwa dia adalah anak kepada Sultan Mahmud, kerana ketika Cik Pung mengandungkan dia dan Sultan Mahmud mangkat, Cik Pung berlari ke Siak. Jadi disebabkan itu maka Cik Pung melahirkan anak di Siak dan akhirnya raja kecil itu telah ditambahkan oleh Puteri Janilan di Siak. Ya. Apabila besar, maka kita lihat bagaimana plot raja kecil ini untuk mendapatkan tahtanya daripada Tuhu. Kerana kita tahu, Tuhu pada ketika itu ditakbir ataupun diperintah oleh Bendahara Puteri Jalil yang menjadi Sultan Tuhu. Ya, selepas kemangkatan Sultan Mahmud mengangkat di Tulau. Jadi, disebabkan oleh raja kecil ini merasakan dia adalah layak untuk mendapat tahta tersebut, maka dia telah menyerang Johor. Dan juga berkahwin dengan salah seorang daripada anak Bendahara Abdul Jalil tadi ataupun Sultan Abdul Jalil Johor. Ya? Jadi disebabkan oleh serangan tersebut, Sultan Abdul Jalil terpaksa lari ke Terengganu, lepas itu lari ke Pahang dan meninggal di Pahang. Tetapi anaknya dia tidak berakhir dengan itu, iaitu anak dia Raja Sultan itu dia cuba untuk bangkit, ya, untuk menentang Raja Kecil. Ya, dia rasa dia lebih layak untuk menaiki tahta. Jadi dia telah meminta bantuan daripada Bugis Lima Bersaudara daripada dulu ini, ya, untuk membantu menyerang Raja Kecil. Jadi akhirnya Raja Kecil kalah dalam serangan tersebut dan akhirnya Raja Kecil telah pulang ke Siak. Ya, dan ini juga tertera dalam Siak kalau kita tengok. Ya? Dan ini menunjukkan bahawa bagaimana Opok-Opok Bugis itu telah dapat berkuasa di Johor. Dan di situlah Kanji Sultan Sultan Sulaiman tadi untuk menjadikan salah seorang daripada Opok Bugis Lima Bersaudara ini menjadi yang dipertuan muda Johor, yang dipertuan muda Riau. So, itu sebab akhirnya kita lihat bagaimana Bugis itu dapat berada di Riau. Kerana mereka telah dijadikan salah seorangnya sebagai yang dipertuan muda Riau. Jadi mudahlah dengan merewa dan diikuti dengan yang lain-lain, ya. Selaknya, bojonya, ya, dan ada haji seterusnya lah, yang menjadi Sambil Putuan Muda sehingga lah berakhirnya kerajaan Johor Riau Lindah. Ya. Apabila kisahnya telah dijadikan sebagai paket aja oleh Belanda dan sebagainya. Okey? Dan kedua-dua karya ini
masa saya kata tadi adalah berdekatan juga. Sebab apa? Dia lebih membincangkan tentang raja-raja Melayu serta Bugis dalam kerajaan Johor, Riau, Lingga, Pahang. Ya? Dan turut juga ya, angkatan tentera Bugis membantu dalam banyak peperangan. Ya, contoh perang di Matan, di Kedah ya, dengan Sultan Muhammad Jibril contohnya. Ya? Dengan Perak juga, dengan Siak, dengan Mempawah. Sampai sekarang mereka pergi membantu dalam angkatan tentera. Sebab apa? Angkatan tentera Bugis ini mereka hebat dari segi kepahlawanan, ya, dari segi berperang. Ya, mereka juga hebat dari segi berbicara. Ya, dia ada tiga ujung yang biasa dia katakan. Dia hebat dari segi ujung pedang, ya, ujung lidah dan juga ujung anu. Ya, ujung anu itu maksudnya kalau dia dia pergi ke satu kampung, satu tempat tu dia berkahwin dengan penduduk tempatan ataupun berlaku perkahwinan politik. Ya, kerana di situ dah mereka dapat menyebarluaskan keturunan Bugis itu sendiri. Okey, dari aspek pengarang ini kita boleh lihat bagaimana Raja Ali Hazi membuat macam penyelidikan ya, dan juga menggunakan sumber-sumber dalam penulisan dia. Jadi bila adanya ada sumber-sumber yang dikira, jadi kita tak boleh katalah oh ni kayak tradisional ni tak ikut konsep sejarah. Ya. Tetapi zaman Raja Ali Hazi ni tidak demikian. Mungkin karya-karya yang lebih awal ni boleh kita katakan. Ada yang mungkin tak ikut kan. Tetapi zaman Raja Ali Hazi ni kita tidak lihat beliau dah macam kehadapan sedikit dari sudut penyelidikan dan sumber. Eh? Dan kita dapat bahawa beliau banyak menggunakan sumber lisan. Ya, sebab apa? Sebab zaman beliau ini ramai informan-informan yang boleh memberikan maklumat-maklumat ya. Orang tua-tua ke ataupun ayah beliau sendiri sebab ayah dia menjadi orang yang pernah menjadi pentadbir. Ayah dia juga punya dia kata dia jadi 100 tahun ni, Raja Ahmad tu dikatakan umurnya panjang sampai 100 tahun. Malah pendek lagi umur Raja Ali Hazi. Ya, sebab umur Raja Ali Hazi meninggal dalam umur 78 kan. Jadi ayahnya lebih panjang umur. Eh? Jadi kalau kita lihat beliau juga turut berbaik dengan Sultan dan juga pemuda, penasihat kepada Sultan dan juga yang lebih pemuda, jadi mudah dia nak akses maklumat, nak mendapatkan maklumat daripada informer-informer ini ya, untuk menyiapkan karya beliau itu sendiri, terutamanya karya sejarah. Ya? Jadi mungkin disebabkan oleh rasanya dengan orang-orang seperti ini, jadi mudah untuk dia mendapatkan maklumat-maklumat terutamanya tentang sejarah filem. Yang mungkin pada ketika itu dia tak ada lagi, mungkin dia kecil kan, ataupun mungkin lebih awal lagi yang belum dia dilahirkan ya? Jadi kita perlu maklumat-maklumat ini, jadi apa dia nak review antaranya macam dia lah, orang tua yang mungkin banyak experience diri dalam peristiwa sejarah ya? Pada zaman lebih awal soalannya sendiri atau mesutan dan sebagainya. Okey. Dan juga sudah tentu tidak ketinggalan karya-karya penulisan. Ya, karya penulisan saya bagikan kat sini ada yang mungkin kita dapat jelas. Bila kita tengok balik ada persamaan-persamaan. Ya, tapi ada sebenarnya kita tak jelas. Dia ni rujuk daripada penulisan sesiapa. Tapi dia menyebut perkataan-perkataan seperti kasus sahibu hikayat. Cerita orang tua-tua. Kata sahibu tawari. Kata ahli rahmat. Ya, jadi seolah-olah macam ada rujukan tertentu, tetapi dia tak nyatakan. Ini karyanya tajuk apa? Ya? Ini judulnya apa? Tidak disebut. Kadang-kadang disebut Kawal Haji Podi, contohnya. Ya? Kabar orang yang namanya, orang tua namanya Encik Sumpuk, contohnya begitu. Ya? Kabar perkataan orang tua orang Belanda, contohnya di Melaka. Jadi itu yang tertera dalam penulisan dia. Seperti itu juga dia sebut karya dia dapat. Ya? Banyak lah sebenarnya. Tapi dia tak boleh sejarah sejak. Ini saya menyamakan kemungkinan besar sejarah sejak. Beliau menggunakan perkataan siarah. Ya? Siarah atau sejarah siar. Hikayat berbudaya menambung. Hikayat Negeri Johor. Hikayat Pontianak. Tapi dia tak sebut hikayat lah. Sebenarnya dia menggunakan perkataan siarah atau sejarah. Sin, dia guna sin. Sin, eh? Kalau kita guna sin kan, sejarah, tapi tidak ada tiga titik di situ. Jadi seolah-olah sejarah pun jana ataupun sejarah. Ya?
mungkin ziarah itu dari word tiarik, perjalanan, nama tiarik juga tiarik. Di samping itu juga melalui pengamatan. Makna pengamatan ini dia sendiri experience, ya, dia nampak, dia lihat sendiri, dia banyak kan terlibat dengan hal-hal pentadbiran, ya, dan dia dijadi utusan. Masa tadi saya kata peranan-peranan dia tu, jadi secara tak langsung dia masukkan dalam yang tulisan tersebut. Ya. Tetapi dia diri dia tu dia tak berapa nak tunjuk kan, ya, tetapi dia banyak menceritakan dalam keadaan secara bersahaja apa yang berlaku pada satu ketika itu. Okey, selain itu kita lihat bentuk penulis ya, dalam karyanya tu ada matlamat kepengarangan yang suka dihasil, dikunjulkan. Ya, di sini ada sebut perkataan berbangkit hatiku. Tetapi berbangkit hatiku ini, dia ada berkaitan dengan matlamat bersifat bersendirian, bukan dikitahkan oleh sesiapa. Ya, sebab Raja Ali Haji ini tidak dikitahkan oleh sifat nafi, sosok istilah Melayu di sini, tidak ada sesiapa yang memerintahkan dia. Jadi seolah-olah dia macam sendirian di situ, maknanya menulis kesedaran diri untuk menunjukkan kepada masyarakat apa yang berlaku dalam secara dunia riau di lain. Ya? Jadi, tanpa ada sesiapa perintahkan, tak ada orang suara pun, tapi dia ambil inisiatif untuk menulis. Ya? Jadi, memang luar biasa di situ. Ya? Sebab itu, kalau cara-cara yang sebelum ini, itu tidak termasuk bukan salah silah dan yang lebih telefon. Kalau macam kita lihat budaya Melayu contohnya, ya, ada pengarangnya, ya, mungkin sebenarnya itu Tun Sri Lanang, tapi saya tak setuju lah sebab Tun Sri Lanang ini dilihat untuk menyalin balik apabila ditemui naskah tersebut. Jadi saya lihat di situ ada tiga dari Tun Abdullah Ahmad Yashar untuk menyalin balik, ya. Begitu juga kalau kita lihat macam Nisa Melayu, dia jarak juga atas kisah-kisah Iskandar contohnya. Banyak kerajaan yang diminta oleh sifat untuk juru tulis yang mengarang atau pengarang yang mentaksirkan karya. Tetapi kita lihat Raja Ali Haji ini tidak tanpa disuruh oleh sesuatu, dia menghasilkan karya yang begitu tebal. Okay? Dan dia masukkanlah di sini lebih kurang kita nampak apa ni matlamat dia, kerana dia nak menonjolkan perjalanan ya, Raja-Raja Melayu dan Raja-Raja Bukit. Supaya mereka masyarakat masyarakat akan dapat mengetahui ya percampuran nasab di dalam itu salah silam itu ya. Jadi itu yang kita dapat lihat ada bentuk matlamat dalam karya sejarah ini. Konsep masa kita lihat ada dua bentuk. Satu konsep masa tradisional ya, sebab dia gemar menggunakan kata selang beberapa hari, tidak berapa lama. Konsep sejarah masa yang lampau ini yang saya digunakan. Ini banyak juga digunakan oleh penulis-penulis sebelumnya kan, sepelawai kadang-kadang kan selang beberapa hari yang itu biasa digunakan ya. Ini penting juga sistem kalender Islam juga dimasuk ya. Kita lihat di sini very detail tentang tarikh yang dimasukkan pada disebut di sini 1282 tahun dan pada 3 hari bulan Syaban yang Maha Besar berbangkit itu. Iaitu tarikh yang dia mula menulis. Ya? Dan kita lihat, beliau juga bersikap kritis ya, terhadap karya-karya yang dia tahun. Ya, contoh kalau kita lihat, ketika dia kritis di karya siap. Ya? Ha, dia sebut kat sini, syahadan aku akan tetapinya aku terjumpa dengan satu cedera dan sejarah sejarah itu akan terjadi sejarah sejarah itu daripada awal hingga akhirnya tiada tahun dan tiada tahun hari apalagi bulannya sepertinya tiada bertemu pada masa saya bagi ya. Jadi kritik kat situ ya, dia menunjuk tetapi dia kritik kat situ menunjukkan dia bagi kesusahan terhadap diri ya. Walhal kita tahu banyak penulis-penulis yang selalunya pun memang masuk untuk tarikh. Sebab apa? Sebab mereka akan mengatakan sejarah-sejarah itu sebab mereka tak ada pendidikan sejarah. Pada ketika itu, hari ini memang kita kalau belajar sejarah, kita akan berkongsi tentang tarikh. Ya, tetapi pada zaman dahulu, tidak ada keperluan untuk mereka masuk. Kecuali orang yang memang berkongsi terhadap konsep masa tersebut, ya, tarikh-tarikh tersebut, dia akan masuk secara tak langsung dalam penulisan manusia. Ya. Dan ini berlaku juga banyak saya tengok dalam karya-karya pertama mereka masukkan tarikh-tarikh mereka mengarang itu. Okey, di samping itu juga kita lihat dalam
ini. Dan kita tahu amalan berbasket ini adalah biasa dilakukan oleh masyarakat dahulu. Ya, tetapi datang karya Raja Ali Haji, nasihat dia lebih kepada nasihat seorang raja yang sedang gering. Ya, dan nak meninggal, dia akan maklumkan kepada pembesar, kepada yang dikutuan leader, siapa nak dilantik selepas ini. Ia lebih kepada siapa penggantinya, kepada putusan yang nak mengangkat ini. Ya, jadi kalau kita lihat macam banyaklah setiap kali ada putusan nak mengangkat ini, dia masukkan wasiat-wasiat tersebut. Contoh macam wasiat pertama ini, ya, supaya ini putusan bila ada apa menantik anaknya itu tentu Abu Rahman mengganti. Ya, baginda setelah bila mengangkat, ya, itu ada aspek wasiat. Dan di sebelah itu ada aspek kerendahan dia yang kita lihat dalam penulisan Raja Ali Haji ini. Mungkin dia seorang ulama kot, ya. Jadi, tapi sebenarnya, saya lihat dalam penulisan-penulisan lain pun, kebanyakan penulisan-penulisan dia tidak gemar masukkan nama dia. Kadang-kadang dia masuk secara tak langsung di sana-sini. Tetapi sebenarnya mereka ada bukan nulis. Ya? Dan kita lihat, Raja Ali Haji, dia meletak nama, bagi nama pada diri dia. Ya? Contoh, dia guna perkataan fakir. Dalam lain sisi, dia guna perkataan fakir. Kan? Maka fakir datangkan pula dengan syair barang jatuh dan segala perkataan itu. Dalam surat nanti, dia guna perkataan akhir. Ya? Dalam surat-surat dia kepada Bond Ibu, dia guna Al-Fakir, Al-Fakir. Itu biasa dia guna pakai. Jadi banyak penulis. Nama-nama penulis kan, saya tengok, biasa mereka menggunakan Al-Fakir, Al-Fakir atau Al-Fakir, Al-Fakir. Ya? Dan kita lihat di sini ada surat kepada Bond Ibu itu, dia sebutkan perkataan tersebut. Ya, jadi menunjukkan bahawa walaupun mereka adalah seorang ulama ataupun orang yang besar lah, ya, kita tahu dari dasaran yang lebih besar, tetapi dia lebih gemar menggunakan ganti nama. Ya. Dan kadang-kadang dia merasa, dia menunjukkan bahawa mereka ini kurang arif. Ya. Sedangkan mereka arif dan kata bujang. Ya, tetapi kadang-kadang dikontrolkan hamba yang kurang arif, ya, yang keterbatasan, gaya, kritik dan sebagainya. Itu berlaku. Ya, itu rasa berlaku. Tapi bukanlah maksudnya bila dia rendah, maksudnya dia seorang yang tidak berilmu. Ya, mereka adalah seorang yang berilmu. Okey, kita lihat pendekatan saya dah cakap secara resmi tahun lalu tadi. Ya, dalam secara istilah Melayu Bungki, dia posa dan polisi. Dalam Tukar Nasi, lebih banyak posa. Ya, tapi dia masukkan juga walaupun Tukar Nasi dia posa, tetapi dia masukkan lah sedikit pantun, nak tunjukkan sindiran. Nah, ini dia sindir Raja Kecil. Ya, maksudnya Raja Kecil dah salah dalam perang. So, dia kata baliklah. Ya, salah dalam perang Riau dan Lima. Ya, so, dia minta Raja Kecil yang dah salah tu pulanglah balik ke siap. Ya, sebab dia dah berjaya dalam perang tersebut. Jadi, ada juga sindiran dalam dalam pendekatan pantun posa, tetapi dia masukkan pantun tersebut untuk menunjukkan untuk sindiran. Ya. Ada kandungan juga yang kita tak nafikan seperti mana saya kata tadi, bukti saintifiknya sangat tinggi, ya, malah paparannya setiap kali itu menunjukkan kesendalan pahlawan bumi. Walaupun itu ada fakta, ya, kerana bila dah kesendalan itu begitu dengan keturunan masing-masing, so dia akan mengangkat, mengagung-agungkan itu bola kan, suku-suku itu. Ya, sehingga kadang-kadang aspek yang sebenar tu dah hilang. Ya, dia menghyperbolakan watak-watak tersebut. Ini ada dalam cerita Raja Ali Haji. Ya, kita bagaimana Bugis itu berperanan, Raja Haji itu begitu hebat dan sebagainya. Walaupun dia juga mengkritik Raja Haji. Ya, pertamanya ketika nak dapat tingkat apa ni, bukti dan apa aturan pasukan perang itu, dia membawa kepada perang dengan Belanda, so akhirnya membawa kematian Raja Haji itu sendiri. Ya? Jadi, untuk ketua itu sangat jelas dalam penulisan dia, sama juga lah di mana-mana pun kalau macam kita lihat semua, dia ada setiap country. Ya? Kalau orang Eropah menulis dalam kata macam mereka, sudah tentu akan ada ethnocentric atau Eurocentric mereka. Tapi itu memang tidak boleh lepas. Sebab susah untuk seseorang itu membebaskan diri dia daripada centricity ini. Ya? Kerana kadang-kadang seseorang itu dipengaruhi, ya, dengan pahaman, dengan suku, dengan bangsa dan sebagainya.
Okey, dan walaupun tulisan Raja Ali Hassin ni, seorang nama Zarawu tu, dia tidak juga terpisah lah, dalam masuk ke aspek itu. Tapi dia sikit-sikit saja aspek itu legenda. Kalau kita lihat dalam Bustan, hampir tidak ada lah aspek itu legenda tu. Sama juga dalam Mr. Melayu, dia pasal lebih menulis. Raja Tulan menulis pasal lebih. Dan juga itu lagi ada juga tak cukup rata lah semua dari karakter semua ni ada unsur itu legenda tidak tak tak semestinya tetapi kebanyakan memang ada ya aku sebab mereka nak menonjolkan ya kadang-kadang salah sila ada kisah-kisah yang menunjukkan kehebatan bangsa untuk itu tertentu contoh kalau kita lihat dalam dalam tempat ini dia nak ceritakan bagaimana keturunan Balkis ini daripada Puteri Balkis. Ya? Puteri Balkis ini dikatakan isteri kepada Nabi Sulaiman. So, keturunan ini bagus-bagus ni. Bukanlah keturunan Balkis itu daripada yang bukan-bukan. Ya? Tetapi dikatakan dari sisi yang kaya itu keturunannya daripada Puteri Balkis dan Nabi Sulaiman. Ya? Tetapi kita lihat beliau juga agak kritis ya? Terhadap maklumat yang diterima. Semua juga dia masukkan contohnya kisah mitos mimpi Oku dan menambun mengenai zakat saudara. Ini mimpi. Ya? Itu menjulur sampai ke Johor, bentuk naga, menghadap ke Johor. So alamat ya, anak cucu dan anak akan menerajui kerajaan sebelah Johor dan Riau. Ada unsur itu. Ya? Kita lihat, walaupun demikian, dia sangat juga tipis terhadap maklumat-maklumat yang dia terima. Masukkan juga. Tetapi kenapa dia retain dengan maklumat itu? Ya, kerana itu info yang dia dapat daripada orang tua contohnya kan? Ataupun rujukan yang dia dapat dalam bentuk penulisan. Tapi dia tetap bersifat tipis. Anak di situ lah. So, kalau kita lihat ada perkataan konon, dia guna perkataan konon. Entah kaya atau tidak. Kan? Jadi, di situ bukan tidak itu menunjukkan kerangka dia terhadap maklumat yang dia peroleh. Yang dia masih tunjukkan juga walaupun dia masukkan itu. Ya, jadi ini bukan saja ini yang melakukan penelitian. Dia lihat juga beberapa cara-cara yang belum ni juga kadang-kadang dia masukkan perkataan di akhirnya tu Allah ma'lam bisawab menunjukkan ya, seraku apa yang dia dapat tapi disebabkan tak nak buang ni ya, maklumat tentang itu dia masukkan dalam tulisan tersebut ya. Jadi agak menarik kalau kita lihat tentang aspek yang ditunjukkan oleh Raja Ali Hassin. Jadi secara tuan, kita pun sudah 12 suku. Secara kesimpulan, boleh kita katakan bahawa hasil pendidikan ini menunjukkan Raja Ali Hassin adalah seorang tokoh hebat. Dari segi kehidupan kita lihat bagaimana banyak faktor mendorong bangkit kepada seorang penerang, seorang ulama, penasihat agama, banyak dia punya peranan. Dan kita lihat bakat kebenaran dia ni turun ke jiwa anak-anak dia. Kita lihat ini ada salah sila dia kan. Bagaimana anak-anaknya juga menulis. Cucu-cucu juga menulis. Ya, tempoh hari Dr. Dean ada sebut tentang Raja Aisyah Sulaiman kan. Cucu-cucu daripada Raja Ali Haji. Jadi salah seorang ni memang dalam kalangan wanita ni tak kena cucu dia. Walaupun Raja Ali Haji dia ada adik-adik perempuan dia juga. Raja Salihah, Raja Salsong dan semua juga menulis. Ya. Dan Raja Sofia, Raja Kasum, anak dia. Tapi dia ada adik-beradik juga yang wanita perempuan turut menulis. Di samping juga wanita-wanita lain. Dia riau, dia punya penyelan itu yang menghasilkan karya. Jadi itu sahaja setakat ini, tuan. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are muted. Macam mana? Okay. Terima kasih kepada Dr. Arba'iyah Muhammad Noor di atas penyampaian ceramahnya tentang kehidupan dan kepengarangan Raja Ali Haji menerusi karya-karya terpilih. Jadi kita dapati bahawa Raja Ali Haji ni seorang yang susah dicari ganti. Beliau mampu mengarang begitu banyak karya dan dalam berbagai-bagai bidang. Seterusnya
minat menulis tu diteruskan oleh anak-anaknya seperti disenaraikan tadi, dan anak-anaknya itu didapati ramai penulis itu adalah perempuan, dan seterusnya oleh cucu-cucunya juga adalah penulis. Jadi ini sesuatu yang sukar dicari dalam sejarah tradisi penulisan Melayu pada zaman silam, di mana satu keluarga itu dari satu generasi ke satu generasi berterusan menulis. Dan bila kita bercakap tentang Raja Ali Haji ini, ada satu persoalan yang ditimbulkan oleh seorang pendengar. Mungkin doktor pernah sudah jawab, tapi saya tak begitu, tapi saya bacakanlah apa yang ditanya tu. Beliau rapat hubungan dengan Von De Waal. Apakah kerjasama mereka itu? Yang kedua ialah di Pulau Penyengat dikatakan ada kutub khanah. Masih ada ke kutub khanah itu sekarang? Dan yang ketiga ialah siapa yang menguruskan warisan manuskrip Melayu di Riau sekarang? Mungkin kalau dah terlalu banyak saya baca, mungkin doktor boleh tanya saya kemudian. Okay. Ya, terima kasih Dr. Wan. Terima kasih juga kepada saudara ataupun saudari yang bertanya tadi. Okey, Von De Waal ni dia adalah assistant resident di Pulau Penyengat, ya. Dan sudah tentu Raja Ali Haji ni dia banyak berurusan dengan Von De Waal ni, terutamanya hal-hal berkaitan dengan pentadbiran yang apabila melibatkan kepada tugasan-tugasan yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Muda, ya. Bila ada acara-acara tertentu, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan aulia ataupun majlis pentadbiran Yang di-Pertuan Muda. Dan di samping itu juga kalau kita lihat, Raja Ali Haji juga terlibat dengan Von De Waal dari aspek penulisan tadi. Ya, di mana kita lihat Von De Waal adalah sahabat baik dia, sahabat karib dia, yang mana Von De Waal juga banyak meminta bantuan daripada Raja Ali Haji, terutamanya yang berkaitan dengan urusan penulisan. Ya, terutamanya tadi kata kamus itulah, kamus bahasa Belanda, bahasa Melayu itu yang disusun oleh Raja Ali Haji. Jadi mungkin boleh saudara atau saudari boleh melihat surat-surat Raja Ali Haji kepada Von De Waal. Di situ kamu pelajar ataupun saudara-saudari boleh lihat bagaimana akrab yang beliau sekali itu dia akan maklumkan kepada Von De Waal progres penulisan dia. Ya, progres penulisan dia. Dan juga kalau misalnya ada majlis-majlis melibatkan anak dia, termasuk anak dia berkata, ya, anak-anak Raja Ali Haji pun ramai, dan antara yang berkata, dia akan jemput Von De Waal datang. Ya, begitu akrabnya Raja Ali Haji dengan Von De Waal itu, walaupun kita tahu Von De Waal ini adalah seorang Belanda yang juga masalah pada ketika itu anti dengan Belanda. Tetapi dalam hal mereka adalah pentadbir, tentu hubungan itu terpaksa juga dijaga supaya dapat mengharmonikan Riau itu sendiri. Jadi lihat hubungan genting banyak kali berlaku, termasuk tadi satu serangan Raja Haji ke Belanda, kan? Itu juga pada zaman Sultan Sulaiman yang lebih awal, kan? Bagaimana serangan berlaku pergeseran antara Melayu dengan Bugis, Belanda bantu Sultan Sulaiman itu sendiri untuk menghalau Bugis dan sebagainya. Berlaku. Kalau nak ikut masyarakat Melayu tidak gemar dengan Belanda ini. Kerana mereka pernah satu keadaan dihalau oleh Belanda daripada Bumi Riau. So, mereka ke Lingga. Ya, tetapi demi harmonian masyarakat pada ketika itu, mereka stay lah untuk meneruskan. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, Pulau Penyengat ada tak kutub khanah? Seperti mana saya katakan, zaman Yang di-Pertuan Muda dulu memang ada kutub khanah. Sebab itu antara faktor yang mendorong Raja Ali Haji maupun masyarakat di rantau Pulau Penyengat itu untuk menghasilkan karya. Dan mereka akan letak sama ada di istana dan juga di kutub khanah tersebut. Sebab kita tahu istana ini dia ibarat arkit pada satu masa dahulu. Jadi
kemungkinan besar daripada istana ini dibawa disimpan di kutub kanal apabila kutub kanal itu telah dibentuk, ditubuhkan. Memang ada kutub kanal Al-Ahmadi, ya. Tetapi pada zaman ketika saya pernah pergi tahun 1999 tu, saya tak jumpa lagi kutub kanal tu. Ya, kemungkinan suasana pun dah berbeza, zaman dah berbeza. Jauh sangat lah, ratusan tahun. Kutub kanal pun mungkin dibuat dari kayu dan sudah tidak ada. Tetapi manuskrip-manuskrip itu disimpan di rumah Raja Hamzah. Cicit saudara kepada Raja Al-Hamzah. Banyaklah masa saya datang pun memang banyak manuskrip di rumah Raja Hamzah. Rumah Raja Hamzah di tepi. Di tepi jeti. Kita sampai dulu daripada Bentang tu, kalau kita naik perahu kecil, kita akan sampai dulu dekat rumah dia. Itu rumah dia. Jadi rumah ni memang masa tu memang banyak manuskrip. Tapi sekali lagi dalam 3 tahun lepas saya datang, dia ada pusat maklumat dan disimpan maklumat apa manuskrip itu di pusat maklumat dengan jagaan Raja Malik. Raja Malik dan anak perempuan kepada Raja Hamzah. Saya tak ingat siapa nama anak perempuan dia. Jadi masa kami datang tu memang ada anak perempuan dia juga yang menjaga. Bila ada tetamu datang memang masa tu lah dia baru buka. Tapi kalau biasa-biasa mereka tidak akan buka lah. Tak sama saja nak pergi kan. Orang biasa tak pergi sangat pun ke pusat maklumat tu. Ya, tetapi terakhir yang saya kata tadi, 2015 ketika saya pergi itu, saya tak jumpa pusat maklumat tu. Sama ada bangunan lain terbina di pusat maklumat tu, dah dirubuhkan tu. Dia dah ada macam hotel kecil di Pulau Pinang untuk Sultan Selangor datang. Sebab Sultan Selangor ni, dia keturunan Bugis, daripada Raja Lumur. Jadi sampai ke hari ini Sultan Selangor ni dia selalu datang ke Pulau Pinang sebab dia akan pergi menziarahi. Utamanya bulan puasa, tak salah saya, dia akan pergi menziarahi kubu-kubu keturunan mereka di Pulau Pinang tu. Ya, jadi dia akan dia punya kapalnya tu dekat tepi rumah Raja Hamzah tu. So, itulah tak salah saya dah ada depan rumah Raja Hamzah tu dah ada macam-macam kecil yang mungkin Sultan Selangor selalu akan menginap satu hari, kedua hari ke ketika dia nak pergi menziarahi atau melawat kubur-kubur tersebut. Jadi silap saya di situlah sebenarnya tempat pusat maklumat itu. Tapi saya tak pasti sama ada ketika saya pergi itu memang tempat lain dah diubah ataupun telah tiada. Saya tak dapat nak bertanya dengan Raja Malik sebab dia agak sensitif. Agak sensitif kerana apa? Sebab pernah dulu saya pergi ke Pekanbaru bertemu juga dengan keturunan Raja Ali yang lebih dekatlah dengan Raja Ali. Kalau ikutkan di pegangan ini, keturunan Raja Malik ini ataupun Raja Hamzah itu dia dah jauh. Dia dah jadi saudara kan Raja Hamzah tadi. Anak dia Raja Malik itu panggil apa? Ini saudara lah, dah jauh sikit. Tapi yang rapat adalah di Pekanbaru, di Riau Darat. Saya pernah jumpa dengan tak sampai Teguh Ismail tu. Saya pernah pergi ke rumah dia dulu, dia kata banyak manuskrip telah dijual. Banyak manuskrip di Pulau Penyengat itu sudah dijual. Tapi dijual kepada siapa? Wallahu'alam. Kita tak tahu. Kita tak pasti. Sebab harga manuskrip itu mahal kan? Jadi kalau ada pihak yang membeli dengan harga yang tinggi, kemungkinan besar benda itu lepaslah kepada pihak tertentu kan? Tetapi pernah dimaklumkan oleh keturunannya di Pekanbaru menyebut tentang hal tersebut. Betul lah masa kita terjumpa dengan Tengku tu dan dia tunjuk kat saya lah kalau kita tak panjang ni, dia tu saya terpaksa minta dia fotoskipkan untuk nak paling sambung. Lepas tu dia beritahu lah pasal manuskrip tersebut. Jadi agak sensitif kalau saya nak tanya kepada Raja Malik di manakah manuskrip yang banyak-banyak ni. Dia agak sensitif di situ. Kerana kemungkinan besar manuskrip tak sebanyak lagi yang di mana tadi. Kemungkinan besar. Sebab berita yang dimaklumkan tadi, banyak manuskrip dah tak ada. Di mana? Oh, Allah maklum. Ya, itu. Yalah, itu sejarah. Sejarah manuskrip Melayu Riau. Sebahagian daripadanya ada kemungkinan dijual, yeah, ataupun terjual. Jadi itulah itu hakikat yang kita tak boleh nafikan. Tapi itulah macam Dr. Abang Yah sebut, kita nak tanya banyak-banyak pun nanti sensitif. Dia susah nak jawab apa, yeah, kan? Ya, yeah, betul. Okay. Jadi saya rasa setakat itu sajalah sesi kita pada
hari ini bahkan sedikit melepasi tempoh yang kita rancangkan, tapi tidak apa sebab subjeknya menarik. Dan seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, ini akan menjadi bahan rujukan berpanjangan sebab segala ceramah ni kita rekod dan kita simpan dalam YouTube Istek TV. Jadi kemudian saudara-saudari yang berminat untuk mengulangi mendengar ataupun yang belum mendengar, ingin mendengarnya, boleh akses kepada Istek TV. Di situ terdapat banyak aktiviti-aktiviti online oleh Istek yang boleh dimanfaatkan oleh semua orang. Jadi saya ingat itu sajalah kita bertemu pada sesi ini, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Prof. Madia Dr. Arbaiyah Muhammad Noor daripada Jabatan Sejarah Universiti Melaya yang telah sudi menerima jemputan kami untuk menjadi tetamu pada hari ini. Dan saya percaya subjek tentang Raja Ali Haji dan juga manuskrip Riau ini memang mendapat perhatian dan minat daripada ramai para penyelidik yang sudah lama umurnya ataupun yang masih baru umurnya. Bagi pihak Istek dan Persatuan Sejarah Malaysia dan Perpustakaan UIA, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Prof. Madia Dr. Arbaiyah atas kerjasamanya menyampaikan ceramah pada hari ini mengenai Raja Ali Haji, kehidupan dan kepengarangan beliau. Akhir sekali saya ingin sudahi majlis dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri, ya, Doktor.